Om Swastiastu, teman-teman Semeton, pecinta kuliner Bali, masakan Bali mania. Sekarang saya berada di kalau teman-teman Semeton tahu peta Pulau Bali, saya ini berada di ujung bawah, ujung kaki bawahnya itu, atau tepatnya di Tanjung Benoa. Di sini ada satu makanan yang sangat tradisional sekali dan mungkin di tempat lain tidak ada. Sekarang saya mau coba makanan itu. Seperti apa dan bagaimana? Ingat, teman-teman Semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Sekarang ikuti saya ke tempat tersebut. Ini dia teman-teman Semeton. Udah kelihatan warungnya dari sini. Warung Nyoman. Jual batu-batu, rujak buah. Dari Ketewel, Sukawati, Gianyar berburu warung ini. Mari ke sana. Rujak batu-batu, Warung Man Lelet. Teman-teman Semeton, ini alamatnya di Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Teman-teman Semeton, di tempat ini para anak muda biasanya berkumpul sambil menikmati rujak batu-batu sembari menikmati suasana sunset. Teman-teman Semeton, ini kebetulan Tiang bersama Bapak. Dengan siapa Bapak? Siapa Tiang? Nyoman Bratel. Pak Nyoman Bratel. Ini di Tanjung Benoa. Jadi ini kerang Pak nggih. Dan ini batu-batu, ini siput. Oh, batu-batu niki. Kan di kakul laut niki kan. Kakul laut kan gini. Jadi bahannya niki ketersediaannya banyak ya Pak ya? Banyak, stokannya banyak. Oh, gitu. Kecuali cuaca tidak mengizinkan untuk mencari. Cuacanya buruk gitu. Oh. Niki kakul pasir gitu nah. Kakul laut ya. Caranya proses gimana Pak? Bisa dijelaskan? Yang pertama niki sama cangkangnya, ada cangkangnya ini kan sudah bersih. Ini sudah bersih ini, ada cangkangnya, udah dikupas dulu, direbus. Oh dikupas dulu baru direbus. Baru direbus, udah itu dibersihkan sekali, baru bersihkan sekali, kedua kalinya lagi dibersihkan. Hilangin kotorannya. Lendir-lendir niki. Ada caping-capingnya niki supaya bersih dia. Niki baru diiris karena ini kan lebih besar nih Pak. Diiris tipis-tipis. Iya, diiris tipis-tipis. Ada 5 macam. 5 macam ini batu-batu namanya. Ada yang putih, ada yang kuning, ada merah, ada yang hitam. Ada yang warnanya seperti ini. Oke. Di sini rujak ya dibikin rujak. Iya. Dibikin rujak. Kalau untuk kuliner seperti ada bumbu-bumbu basa gedapnya itu tidak dicoba. Tidak ada. Tidak. Memang bumbunya ini bumbu gini cuke yang dipakai dari khas Tanjung. Sebenarnya nih ke bumbunya Cina dulu karena di sini Cina kan banyak. Orang di sini jadi kuli di sana. Udah itu dikonsumsi orang-orang sini. Gitu. Karena sudah berkembang wilayah seperti Tanjung sekarang ini banyak penduduk, banyak konsumsi lah pakai camilan. Dulu niki awalnya dipakai umpan untuk mancing, itu katanya. Bukan. Kalau udang baru dia. Langsung dimakan. Iya, untuk ini untuk rumah tangga. Ada juga seperti kerupuk dikeringkan, lalu digoreng ya. Itu yang basah, ke bumbunya yang enten. Lalu setelah itu punapi niki, setelah diiris-iris, direbus lagi, dicuci, dikasih cuka juga supaya tidak amis dia. Dan itu dikasih jeruk nipis. Nah, sudah bersih, baru dibungkus dia seperti ini. Dibungkus. Ini yang warna hijau Pak nggih? Warna hijau, niki hitam. Niki hijau niki. Setelah dibungkus, baru dipisar lagi dipisar ya, didinginkan supaya dia tidak busuk. Kecuali yang digoreng baru tidak dipisar. Langsung digoreng. Nah, ini didinginkan, kalau dijadiin rujak diambil, nanti dijadikan rujak. Sejak dike bumbunya. Oh, oke, entar nih nanti yang lihat prosesnya dengan ibu. Inggih, niko mantap prosesnya Pak. Nggih. Nggih, semua Pak nggih. Nggih, mantap Pak. Nggih. Mantap. Kuliner Bali. Nggih. Tanjung Benoa niki. Nggih, semua Pak nggih. Teman-teman semeton, kita sekarang diajak oleh bapaknya langsung mencari di TKP lokasi pencarian Kakul Pasih, Kakul Laut. Oh gini nih caranya nyari. Oh seperti itu. Oh dia seperti ini nih. Iya. Ini ada juga seperti kerucut Pak. Seperti ini. Seperti kakul. Kalau kerucut itu seperti mali-mali Bang ya? Iya seperti mali-mali. Oh ada yang seperti ini loh barangnya. Oh ini namanya batu-batu cara Riki. Iya batu-batu. Banyak macam warnanya Niki. Jenisnya banyak gitu Pak. Oh. Karena ini dibilang batu-batu di Tanjung. Karena cangkangnya lebih keras, sama seperti batu. Lebih keras dari keong atau kakul pada umumnya. Pada umumnya. Kalau kakul kan agak lembek. Lembek, tipis dia. Tipis. Dikit tebal. Oke. Tadi caranya berburu niki seperti mulung siki-siki kan? Iya, siki-siki. Oh. Dulu memang orangnya nyari di sini karena ini barangnya dari Jawa. Karena sudah di sini agak mengurang dia. Oh, oke. Murah deh. Cuman dapatnya cuma sedikit ya 15.000, 20.000. Oke, entar. Kalau surut airnya baru bisa nyari. Oke, entar tergantung. Kalau air besar enggak bisa nyari. Karena kelihatan dia. Oke. Masuk di rumput laut dia. Oke, entar. Nggih, sukses semua Pak waktunya. Nggih. Teman-teman semeton, sekarang kita langsung wawancara dengan pemilik warung Man Lelet. Swastiastu Ibu. Man Lelet ini ke Ibu. Ini. Ini kan warung WL, ini kan anak-anak. Oh ya, warung WL. Lampung tekem nak meriki warung WL. Oh, gentan. Sejak kapan niki warung niki berdiri bukanya Ibu? Niki tahun 2012 niki ampun buka niki. Ampun 11 tahun mungkin. Iya, mantap. Jadi yang bikin terkenal niki kan batu-batu. Ya, rujak batu-batunya nggih. Rujak batu-batu niki setiap hari ada bahannya nggih. Iya, setiap hari Bang. Papa yang nyari langsung. Ya, pasti. Oh, ada juga yang ada pengepulnya. Ada pengepul nyerahkan ke sini nggih. Yang jual niki hanya di warung ini. Ada tiga warung di sini. Di sini. Tapi yang paling terkenal ini. Kali kenten sunset. Oh, sunset nggih, matahari terbenam. Jadi warung ini buka dari jam berapa? Jam 7 bukanya sampai setengah 9. Malam. Ya, malam. Oh. Kalau rame di sini jam 5. Jam 5 sore. Sampai jam 7 dia. Oh, dia karena nyari sunset. Iya, banyak sekali orangnya di sini. Kalau ada yang mau beli rujak batu-batu tapi males keluar karena jauh, ada kerjasama online kayak Grab, Gojek, kan? Kerjasamanya kadang-kadang ada online. Ada yang orang minta nyari di sini. Oh, intinya harus datang langsung ke sini. Ya, langsung ke sini dia. Oh, gitu. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi nanti biar nggak rugi seperti saya ya dari Gianyar ke sini jauh-jauh. Oh nanti nomor itu. Oke. Yang ten bisa ngangen napi. Oke. Ini semua Ibu nanti terus ditunjukkan proses pembuatannya. Napi nih ke bumbu ini ke nge. Bumbunya langsung diadon seperti apa? Bumbunya cabai pedas. Cabai rawit, cabai biasa nih, di blender nih ke, di blender atau diulek boleh? Nih boleh blender diisikan bawang putih, ini bawang putih ini yang diisikan. Suno ya, bawang putih. Nih langsung di blender dia supaya bedak dia ya. Terus dia, jika sudah selesai itu baru dicampur dengan air aqua, air mineral. Ya sama garam. Sama cuka, ada cuka makanan, ya, Ya suka kayak begini ini. Suka makanan gitu. Ya suka makanan kan yang ini. Oh, kita makanan gitu. Iya, iya. Langsung tadi campur sudah langsung sudah selesai. Langsung. Ada perlu diisi es, Bu, namanya rujak. Perlu diisi ada yang tidak dingin ya. Iya, tidak dingin. Ini bumbunya sudah dingin, Pak. Oh, kentan. Iya, bumbunya sudah dingin. Oh, iya. Kentan menakkan ke rumah, pan lagi ini ke kentannya dingin. Oke, makin tidak lama-lama lagi saya mau lihat proses pembuatannya dari Ibu Man Lelet, ini. Nanti dibuka kemun. Siki mantan apa kali ini ke? Siki kemun. Nih. Niki air napi nih. Niki bercuka niki. Oh. Niki basah nih. Oh sudah dicampur dengan bumbunya. Sudah dicampur langsung dimakan aja ini. Ya. Satu sudah. Porsi berapa Ibu? Kalau ini 3.000 satu. 3.000 satu porsi. Iya. Segini aja. Ya langsung dah. Oh. Kalau senang dengan kecap manis isikan kecap manis. Coba dulu. Yang belum ada kecapnya. Iya. Inilah dia teman-teman semeton hasil perburuan kita dari Gianyar, Sukawati, Ketewel ke Tanjung Benoa, ke penghujung Pulau Bali di bagian bawah ya, di ujung kayak sepatunya atau kakinya Pulau Bali itu di Tanjung Benoa. Dan ini adalah salah satu kuliner unik tradisional yang mungkin hanya ada di Tanjung Benoa. Hanya di Tanjung Benoa ada Bung tempat lain tidak ada nggih. Kita sangat bersyukur. Dan satu porsi ini di sini harganya hanya Rp3.000 teman-teman semeton. Kita sudah bisa menikmati olahan rujak batu-batu. Oke. Ntar ada motor lewat. Jadi Ibu Manya sendiri menyarankan coba rasa aslinya dulu. Nanti kalau mau dikasih kecap manis atau kecap asin silahkan. Kita kuahnya dulu ya. Sampai lupa giring ajeng, mari makan. Rasa kuahnya segar, pedasnya, asam dari cukanya terasa, pedasnya dapat, dan memang ada aroma-aroma bawang putih ya. Sekarang coba kita langsung dengan kakul ya, kakul laut atau batu-batu bahasa sininya. Rasanya kenyal-kenyal, rasanya sama seperti keong ya, keong laut atau kakul pada umumnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kakul yang ada di sawah itu berbeda ya. Ini teksturnya mengarah ke kerang, rasanya ke kerang. Perpaduan antara kenyal rasanya, rasa kakulnya, bumbunya, ada asamnya, ada pedasnya juga, sangat enak dan gurih, sangat pas. Dan memang ada rasa khas dari kakul ini teman-teman semeton. Sekarang saya ikuti pesanan beliau, coba ditambah kecap, rasa originalnya kita udah tahu. Ini kecap manis, sedikit aja. Saya tidak terlalu suka yang rasa manis, karena saya sendiri sudah manis. Manis Bu? Iya. Semua Bu. Teman-teman kayak manis, ini si kecap gitu. Kecap asin. Apun becek ini. Si kecap. Karena tiang pun manis. Sekarang kita aduk-aduk. Ini sekarang kalau saya sih teman-teman semeton, saya akan lebih memilih rasa originalnya, tetapi ini semua tergantung selera ya. Kalau anak-anak muda mungkin lebih suka ke rasa kecap ya, rasa manis gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya rasa pedasnya saya suka, ada pedas, ada asamnya itu. Saya agak kurang suka dengan rasanya yang manis ya. Semuanya selera ya. Tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tergantung selera masing-masing. Iya. Ingin nyoba nggih? Ingin nyoba nggih. Warung ini sudah, kalau nggak salah tadi bapaknya bilang sudah 3 kali TPRI, ya bukan TPRI, salah satu stasiun TV swasta sampai 3 kali rekaman ke sini khusus membahas ini. Banyak juga yang bikin konten TikTok di sini. Ini luar biasa. Bahasa Bali ini ada rasa ngales, kenyal, ada rasa gurih, ada rasa pedas, ada rasa asam, asinnya dikit, rasa suno ada bawang putihnya, rasa pokoknya komplit. Ini saya akan bungkus ini oleh-oleh untuk istri dan anak lagi 1 di rumah, karena nggak ikut biar mereka nggak penasaran dengan rasanya. Ini luar biasa ini. Teman-teman semeton, kalau pas berada di sekitar daerah Tanjung Benoa atau Nusa Dua, Bung ya, silahkan mampir ke warung Man Lelet. Ya, yang penasaran bagaimana rasa dari rujak batu-batu, makanan khas daerah Tanjung Benoa, dan ini sangat langka dan adanya hanya di sini. Di sini pun hanya 3 warung yang jual, dan yang paling laris adalah warung Man Lelet. Ingat teman-teman semeton, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Tunggu perjalanan saya ke warung-warung berikutnya. Rahayu, Om Santi, 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 Om. Mantap. Tadi pas ada helikopter lewat, helikopter darat.